5 rumah warga terbakar di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. 2 orang pemilik rumah mengalami luka bakar dan harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Api menghanguskan 5 rumah warga di permukiman padat penduduk, Jalan Kebon Kosong, 8, Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menyambar ke 5 rumah warga lainnya. Kebakaran diduga terjadi akibat ledakan tabung gas dari salah satu rumah penjual bakso dan sempat terdengar suara ledakan. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat mengerahkan 15 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, tapi 2 orang pemilik rumah dikabarkan mengalami luka bakar dan harus dibawa ke rumah sakit. Loginya awal pertamanya Pak itu dari kompor gas dari tukang bakso awalnya, terus merembet namanya kompor meledak, ya semuanya lah kena satu lingkungan ini gitu loh Pak. Itu ditinggal atau gimana? Orangnya ada di dalam, cuman sempat dia udah kepanasan, mungkin dia langsung keluar gitu, gak bisa nyelamatin apapun, udah gak ketinggalannya habis semua gitu loh Pak.